Kita bersinar BDT buka mata dunia sahabatan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju BDT channel reaksi bikin bersatu Assalamualaikum kumaha damang guys sampurasun sarang wilujeng sumping channel Abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini dan hari ini guys kita akan nonton satu video di mana timnas Indonesia supporter timnas Indonesia lah yang begitu keren begitu luar biasa di mana-mana pun ada guys. Tapi yang bikin menarik perhatian saya ini ada satu bule dari Perancis yang turut mendukung timnas Indonesia. Di mana timnas bermain dia akan datang guys dan kita akan nonton video ini. Apa isi kandungan video ini kita nonton bareng. Ojo lali guys di subscribe channel aku jangan lupa klik like, comment dan share video ini. Nanti di ujung video ini saya akan bagilah pendapat saya tentang video yang kita nonton ya. Jadi semoga semua kawan-kawan juga berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu guys, let's go kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1-2. Sekarang langsung mau ketemu sama tim Garuda Bahrain di lokasinya. Nah. Ambil tiket. Salam. Ini bule. Bule yang mendukung timnas Indonesia, guys. Ini saat menentang Bahrain, guys. Keren. Sempat berfoto bareng. Anwar. Teman-teman Indonesia di Bahrain semuanya. Hai. Rame-rame siap dukung timnas hadir ya. Siap dukung hadir, timnas. Hadir. Terus dari mana ini? Makassar. Dari Makassar. Ini, dari Depok ini? Makassar. Jawa Barat. Jawa Barat. Jakarta. Dan Prancis ini. Lagi berada di Bahrain untuk nonton pertandingan yang sangat seru, sangat penting di antara Bahrain dan Indonesia. Bahrain versus Indonesia. Oh bisa ya. Bonjour. Anwar. Je m'appelle Mathias. Mathias. En santé. Nah, di sini lagi persiapan. Gimana? Ini yang saat menentang Bahrain. Gila ultras guys. Ini ultras. Bukan sikit dia punya pendukungnya ramai guys. Semangat orang-orang Indonesia yang mendukung timnas Indonesia memang luar biasa guys. Lihat saja. Lihat sendirilah betapa keren. Ini suasana dia guys. Supporter. Sampai bule pun turut mendukung timnas bah. Timnas Indonesia. Ini saat menentang Bahrain di kandang Bahrain guys ya. Dan skor imbang 2 sama. Bendera Indonesia. Kalau tidak salah kan ada bendera yang tahu berapa meter tuh ah, panjang besar. Nah. Ini saat di luar stadium saat menentang Bahrain nanti. Nanti timnas Indonesia akan menentang timnas China lagi. Nah nih bendera. Gila, bergendang-gendang lagi bang. Ini sempat jadi sorotan media atau nih guys? Gila, luar biasa guys. Jadi demikian video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi begitulah sokongan timnas
Indonesia, dapat daripada orang-orang Indonesia, guys. Sebenarnya bukan orang-orang Indonesia saja yang mendukung timnas Indonesia, bule juga ada. Ada juga yang dari Asia juga turut mendukung timnas Indonesia, guys. Tapi begitulah keputusan dia kan. Saya rasa kalian juga tahu kan kenapa Indonesia dua sama, padahal sepatutnya itu adalah satu kemenangan untuk Indonesia kalau tidak tambahan masa lagi. Jadi begitulah keadaan dia. Tapi berbalik kepada topik yang kita mau cakap nih guys, di mana timnas supporter timnas Indonesia ini memang luar biasa keren guys, di mana-mana menjadi perhatian sorotan media guys. Sampai sempat ada yang saya baca di kolom-kolom komentar, ada yang bilang supporter Indonesia ini jadi sorotan media di Bahrain guys. Kenapa? Sebab selama 90 menit perlawanan bermain itu, sepanjang perlawanan ada nyanyian lagu dan sokongan lah, pemberi semangat yang luar biasa kepada timnas Indonesia itu sendiri. Dan seterusnya Indonesia akan menentang China, kalau tidak salah malam ini kah? Malam esok, 15 hari bulan ke 14 hari bulan antara itu. Dan kita akan nonton perlawanan ini. Ini saya yakin pasti timnas Indonesia akan menang guys. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Apapun sokongan dan dukungan daripada ultras nih Indonesia sangat menginspirasikan. Teruskan mendukung timnas Indonesia. Komen di ruangan komentar pendapat kalian, apa bakal terjadi skor China menentang Indonesia nanti guys. Komen di ruangan komentar di bawah. Kalau menurut saya 3-0 ataupun 3-0 Indonesia unggul, menang, menentang China. Dan kita doakan, ini sangat sayang kalau Indonesia menang menentang Bahrain guys, sudah pasti 3 mata dan akan menjanjikan tempat kedua di dalam grup Indonesia ini. Tapi sayang sekali guys, itulah wasit yang saat menentang Bahrain itu, aduh susah. Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini guys. Kalau kalian ada masukan atau sebarang komentar, nanti komen di ruangan komentar di bawah. Insya Allah kita jumpa lagi di video yang akan datang pas ini. Dan sampai ketemu di episode akan datang guys. Terima kasih karena nonton. Salam santun namanya dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam santara people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.